Halo Sobat Biru, datang lagi channel aku Biru TV. Kali ini aku mau review makanan enak guys. Burger Bangor darinya Bang dari Cimargu. Baru buka lagi promo di Klaten. Aku beli 37.000, ada paketnya buy one get one guys. Guys, enak nih kayaknya nih. Aku belinya yang burger biasa yang bakon, dapat bonusnya yang ini yang biasa beef jelata, lumayan lah tipis-tipis guys. Wah, dapat bonus lagi ini. Wah, strato terapi ya, pedes ya, Del Monte. Wah, tapi burgernya ternyata kecil guys, kukira besar guys. Burger Bangor nih, namanya Bangor. Bangor itu artinya apa sih? Harusnya besar ya guys ya. Tipis gini burgernya, wah terbesar guys. Ini guys, sopan pertama buat kalian, buat kalian makan. Oh, coba dulu tanpa saus kita rasain. Enak. Oh, bener enak ya. Beefnya. Makan burger wajib banget sih pakai ini guys, pakai sausnya guys. Nih, murah sih. Tapi tetap idola guys, Mr. Burger. Kalau Mr. Burger tuh tumpukannya nggak tahu tebal banget apa gimana. Kuenya ini tebal, kalau gigitan tuh nggak pas di mulut. Kalau ini kecil tapi pas di mulut guys, pas buat mulut orang Indonesia yang nggak begitu besar membuka guys. Nih. Mantap, enak. Tapi kalau satu kurang sih, untung dikasih bonus dua. Kalau Mr. Burger makan satu udah begah. Beefnya enak. Tekstur kuenya ini kecil-kecil cabai rawit, padat guys. Karena aku penyuka burger guys ya, aku tadi kalau udah suka yang enak yang apa itu terus, aku biasanya beli Mr. Burger. Jadi pembandingnya Burger Bangor ini ya Mr. Burger itu. Kualitas beefnya juga, lemaknya Mr. Burger tiada dua. Tapi itu jelas Mr. Burger itu guys, gigitannya itu besar banget, nggak muat mulut, penat gini dulu mungkin baru biar muat kan. Terakhir, satu kurang bang. Ini burger apa nih? Oh, ini kan. Mirip-mirip kan. Ini yang mahal yang mana ya, yang beefnya ya?
Oh iya, lebih mungkin barbecue beef cheese. Oh ini yang mahal, ini nggak ada cheese nya kayaknya. Oh iya benar, ini yang biasa, ini bonusnya guys, nggak ada bintik-bintiknya guys ya, ciri khasnya burger Bangor mungkin tuh. Nggak tahu pakai kue apa. Anjir, kacau, kenyang banget. Yang ini nggak tahu beefnya apa, malah lebih suka yang ini aku guys, bonusnya seratnya lebih berserat. Pasti kalau buy one get one buat berdua. Aku masih heran rotinya nih guys, nggak ada bintik-bintiknya, tapi enak. Oh ini ada penyam. 24 bulan 140 outlet. Gila. Burger banget. Ciri khasnya ada sih, dia punya ciri khasnya. Kalau misal burger udah nggak ada yang nandingin dagingnya. Aku udah di Jogja guys, beli dagingnya doang 10.000 kalau nggak salah dulu. Makannya pakai nasi, jadiin lauk. Kenapa sih gitu ya guys ya, kalau pengen makan enak murah meriah. Papan terakhir buat kalian. Rotinya ini gila. Dia kayak dipres gitu duluan. Ini gak ngembang, ini padat kan. Kenyang. Kalau roti mesin burger kan dia ngembang guys, susah digigit tuh. Biasanya kupres dulu tuh. Kalau ini dia tahu kayaknya keluhan orang Indonesia ya. Ini baru solusi. Pas di mulut. Mantap Bang Denny. Bangor pisan. Bangor itu apa sih artinya, aku bahasa apa itu? Bangor itu kenyang apa itu? Itu aja review dariku. Mukbang kali ini dua burger guys. Habis. Set. Sikat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gas.